Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Alhamdulillah, kita akan lihat pada kesempatan hari ini. Teman saya menyulap rumahnya, menyulap kamarnya menjadi tempat ulat. Kamar guys, ini semua kamar, kurang lebih ada 3 kamar dan semuanya penuh dengan ulat. Semuanya penuh dengan ulat. Ini ulat untuk pakan burung ya. Oke, ini kita bisa lihat semua kamarnya penuh dengan ulat, termasuk kamar tidur. Ini kepompong ya, cacaka indukan. Lihat guys, kamar itu seperti ini, biasa sekali. Tapi ini produktif ya, menghasilkan pundi-pundi rupiah. Berantakan semua. Sudah jadi tangga ulat. Wahyu guys. Ulatnya udah, saya juga ulatnya udah siapan ini guys. Satu kotak ini lumayan banyak juga, 1 kilo atau 2 kilo, sangat banyak. Ini panennya biasanya setiap hari dan di pagi hari ya, panen dan dipasarkan ke tempat-tempat yang jualan pakan itu, tapi panen sebagainya kalian sangat banyak ya. Ini tetap di sortir juga. Misalkan ya, sudah siap panen untuk panen ukuran yang sama. Oke, satu kotak ya. Jadi 10 kotak ini kalau isi ya. Seperti laci saja ini ya, tarik. Ini rumah lantai 2 ya, yang dibuat tangga ulat. Ini posisi di luar kamar ya, di luar kamar gitu. Yes.